Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hunting, sobat hunter. Petualangan kali ini kita ambolang lagi ya. Kita berpetualang lagi di seputaran kebun aja nih. Di seputaran kebun, ada kebun durian, ada kebun jati juga di belakang. Kita coba hunting lagi di sini ya. Mudah-mudahan bisa ada poin. Kali ini di sini yang paling banyak burung sintar jadi ya. Tapi nanti lihat tergantung mana yang ada. Kita sikat aja, kita random aja. Oke guys, selamat tahun baru ya untuk teman-teman semua. Tentunya tahun baru, semangat baru, tetap semangat ya untuk konten. Kita bikin karya-karya daripada di channel YouTube ini untuk menghibur teman-teman semua. Dan kali ini saya sendiri ya, saya solo hunting saya sendiri karena Mas Aman sudah mulai beraktivitas, sudah mulai kerja, jadi saya hunting sendiri lagi. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung let's go hunting aja. Dan gimana keseruannya, saksikan terus. Oke, terima kasih banyak. Sobat, sebelum kita lanjut hunting, saya mau menyampaikan turut berduka cita atas korban yang meninggal karena penyalahgunaan senapan ya. Saya lihat beritanya di Samarinda. Mudah-mudahan almarhum diterima semua amalnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga ya bagi kita yang terutama hobi di dunia hunting ini, di dunia perbedilan ini, agar kita lebih berhati-hati, lebih berhati-hati dalam menyalurkan hobi ya. Karena ini hobi dan olahraga, tapi jangan sampai karena emosi sesaat bisa membuat kita sesat ya. Itu kan artinya menyalahgunakan apa yang tidak semestinya. Dan bukan saya untuk menggurui, tidak, tapi hanya sekedar mengingatkan karena manusia itu wajib saling mengingatkan ya sobat. Jadi hari naas ataupun apes itu nggak ada di kalender, kapan saja bisa terjadi. Yang terpenting sebelum kita menyalurkan hobi, selalu berdoa dulu, memohon agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi ya, apalagi sampai merugikan orang banyak, terutama mungkin para penghobi dan juga pengrajin senapan angin ini ya. Dan tetap semangat, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Oke, salam satu hobi, salam satu laras. Gila, di spot ini burungnya guys datang terus, tapi kita ambil poin secukupnya aja ya guys ya.
Oke, lanjut. Padahal ini satu spot, guys. Tapi targetnya datang melulu, datang terus. Mantep nih, guys. Ini kalau nyanggong 1 jam bisa puluhan poin, guys. Sempet-sempetnya nih burung. Yes, poinnya udah cukup, guys. Kita cukupkan dulu ya hantinya. Sobat, kita checkpoint ya. Tadi ada beberapa target di situ, kalau nggak salah ada 4 yang kena. Nah, coba kita checkpoint ya. Saya nyanggung dari sini seperti biasa, nyanggung urgent aja nih. Oke, karena di sini targetnya masih jinak-jinak, masih banyak, jadi oke, kita langsung checkpoint. Checkpoint. Tadi di sini ada, oh nggak ada. Ada satu. 1 ekor, 1, sini juga ada 1, ini ada 1 ekor, dan di sini ada 1 ekor. Oke, ini spotnya kebun-kebun rambutan, pohon jati. Mantap banget di sini, juga banyak tekukurnya, guys. Banyak tekukurnya di sini. Alhamdulillah untuk kali ini ada 4 poin, guys. Ada 4 poin. Alhamdulillah 4 poin burung sintar, luar biasa. Wow, saombyok, guys. Kalau lagi rezeki begini, bentar aja udah dapat. Oke sobat, kita dapat hasil poin buruan, ada 4 ekor. Kita kasih kakak bonggor. Ini kakak juga, dia ku anak-anak suka tuh, jadi rezeki katanya nggak boleh ditolak. Oke, mantap. Ditolak. Iya. Alhamdulillah ada poin untuk digoreng. Habis. Saya sudah sering makan, jadi di rumah juga masih ada di kulkas. Oke, mantap. Oke, mantap. Terima kasih kakak.